Kiki Fitriani, saya biasa dipanggil dengan Kiki. Motivasi saya untuk ikut dalam audisi presenter, saya sangat suka bekerja dalam dunia pertelevisian. Nama saya Kak Vivian Priyatna. Saya lahir di Bangor 2. Ada bikin akan menampilkan penampilan sing terbaik dari para dalang, kawan-kawannya Dharma Saputra. Ayo, anak kawan-kawan. Singgar pelakonan, singgar cerita kakak lakonnya Tata Jermayu. Bersama saya Eka Fitriani dalam acara TV Jangkar. Kanggo apa maning bayaran. Pulang sekolah pun zaman sekin kuis gratis. Tis gratis. Sampai bapak itu sampai SD banget. Bapak kurun tipi-tipi nok, meru ning radio bawa sekolahku gratis. Punten. Terus bakal paling gak seneng kok kanggo jajan, paling gak beli kanggo bayar sekolahan. Terus gak mari bayar sekolah Mari. Mari ya lulus nok, karena kan mau lapo mari-mari sekolahku. Kawin. Kawin tenok, karena Mas Pau dibayar. Bersama Kak Uki di sini dalam acara gambar bersama Kak Uki. Gimana? Adik-adik udah mana belum? Udah bantu orang tua? Nah, kalau udah siap-siap aja ya. Kita menggambar bersama Kak Uki di sini dalam acara menggambar bersama Kak Uki. Selamat sore pemirsa. Saya Ririn Suryanti, saya berasal dari Bidadari, tepatnya di Desa Purnaris. Motivasi saya untuk ikut dalam casting ini adalah saya sebenarnya ingin mengeksplorasi apa yang ada dalam diri saya. Saya punya bakat dan untuk itu saya ingin sekali menunjukkan bahwa bakat saya pun sampai saat ini masih bisa untuk ditunjukkan. Saya Erwati melaporkan dari Pasar Karangampel tentang kenaikan harga barang 9 bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Bersama Nia dalam acara TV dalam acara Pawon Dermayo. Saya Mutiran Kias akan melaporkan pemberangkatan TKI hari ini tanggal 6 Agustus 1929. Hari ini akan diberangkatkan sebanyak 100 TKI yang akan dilepaskan oleh Bapak Bupati. Kita mungkin sudah terlihat acara di pembukaan dan sekarang akan segera pelepasan pembuntingan pita oleh Bapak Bupati. Hari ini rencananya TKI akan diberangkatkan dari Indramayu dan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan pada hari ini akan diberangkatkan langsung untuk ke negara tujuan Saudi Arabia, Abu Dhabi, dan Qatar.